Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gus Ditenaya. Nah, hari ini gue bakal ngasih tahu tips smoke yang kalian harus tahu apabila bermain di Dust 2. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, gue bakal ngasih tahu cara smoke di mid gimana. Ini kita main di 128 tick. Apabila di 64, kalian harus nge-aim bagian ini, ada tanda tanya, tapi kebalik. Langsung aja taruh ke crosshair rune bagian di bagian sini. Ini ada yang kayak agak hitam, cuman di bagian sini. Ini ada tanda tanya, di atasnya ada bagian yang hitam. Taruh di sini. Langsung jump throw. Oke. Jatuhnya di sana. Smoke kedua yang gue bakal kasih tahu apabila kalian mau smoke persis sama di sana. Kalian tinggal masuk, langsung tempel tembok seperti ini. Ada dua bagian, kalian ambil yang sebelah kanan, langsung lurusin crosshair kalian ke bagian tembok ini. Lurus aja sampai agak jalan sedikit. Nah, ini ada tiang listrik sama kabel, taruh di tengah-tengahnya. Lempar sambil jalan. Ada berbagai macam smoke yang kalian harus tahu untuk smoke di atas Xbox. Yang gampang aja, kalian tinggal kesini, taruh crosshair kalian di tengah-tengah box kecil ini, tinggal lempar. Oke. Gampang. Ada satu lagi, kalau kalian mau tahu, ini lebih mudah juga. Kalian tinggal ke atas sini, tempel tembok, terus taruh crosshair kalian di atas sini. Terus ada dua kabel, pilih yang bagian atas. Oke. Sekarang gue bakal ngasih tahu kalian bagaimana cara mensupport tim kalian apabila kalian mau ke Elong. Oke, kita bisa nge-smoke Elong dari sini. Sama seperti yang tadi, tempel badan kalian ke sini. Kalau yang tadi kan arahin, ini ada tanda tanya, taruh di atas sini. Nah, kalau ini ke bagian ini, yang hitam ini, tinggal jump throw, lempar. Itu buat rush long biar cepet, biar nggak dipick sama AWP. Oke. Terus ada juga kalau kalian mau bisa tempel badan kalian bagian sini, terus arahin aja ke tengah-tengah yang bolong ini. Oke. Ada juga kalau udah di smoke begitu, kita bisa lempar berdiri di atas sini. Ini ada dua, kita lempar buat molotovnya kebakar. Ada juga smoke dari bagian sini. Kalau kalian mau mid to B, misalnya fake mid to B, ini kan ada yang hitam, brick yang hitam, batu bata yang hitam. Kalian bisa lempar bagian sini. Oke, okay. Easy smoke buat fake. Nah, untuk mid to B yang biasa, tinggal lempar kita bagian sini, taruh crosshair di atas sini di jendela, lempar aja. Buat flashnya, kalian atur tarik garis dari bagian kanan ini, tarik ke atas sedikit, sekali lempar. Oke, pop flash. Jadi ini, tapi hati-hati, soalnya biasanya ada juga yang bisa naik ke atas ini. Oke. Sama kalau kalian gak mau ada orang yang nakal kayak gitu ya, takutnya kan ada yang berdiri di atas sana tadi, kalian tinggal berdiri di atas sini, lurusin aja crosshair kalian, taruh di bagian atas jendela sama, tapi sekarang jalan. Oke, perfect smoke untuk mid to mid. Oke, gue ngasih tahu juga ini untuk smoke dari bawah tunnel ke atas Xbox. Jadi kalian tinggal taruh crosshair kalian di atas sini.
Oke. Gampang aja kalian mentokin. Terus ini ada taruh di bagian atas ceiling. Tinggal lempar. Buat ngebantu tim kalian untuk masuk ke A-shot. Apabila kalian sudah bisa menguasai Elong, kalian bisa smoke CT dari Elong. Ini caranya. Kalian ini ada dua, ada paper di tembok. Bagian yang ini kalian, nah crosshair lu pada taruh sini aja. Terus ini kan ada yang kabel apa ya nih? Antena dua nih. Cari tengah-tengahnya sini. Lurusin aja. Perfect buat CT. Kalau kalian mau lempar yang perfect, tinggal arahin aja ke sini. Ini kalian lempar sebelum keluar dari sini ya. Jadi tinggal lempar. Oke. Perfect. Oke, kalau kalian mau smoke crossing buat ke A yang cepet, ini gini caranya. Ini kalian lempar sebelum kalian melewati garis putih ini. Jadi arahin crosshair ke sini, kalian lempar, lempar. Oke. Ini kalau buat cepet, ini kalau cepet juga nggak bakal ketahuan. Oke. Terus gue bakal ngasih tahu one way smoke di bagian sini. Tinggal taruh aja. Oke. Di A-shot juga ada one way smoke yang gue bakal kasih tahu. Kalian aim ke bagian sini. Oke. Oke, sekarang gue bakal ngasih tahu gimana cara retake B kalau kalian masih punya molotov dan smoke. Gampang aja, kalian bisa lakukan ini di sini. Cari tinggal tempel tembok, terus cari tarik garis lurus ke atas. Referensinya dari bagian sebelah kanan ini. Tarik ke atas aja. Oke. Ini akan smoke ke tunnel. Terus bagian sini juga sama, bisa lempar molotov kalau kalian masih punya, tarik garis ke sini sedikit. Ini buat ke mobil. Oke. Yang kedua bisa molotov di bagian sini, kalian tempel sini. Terus klik kanan sambil lompat. Bakal bakar segala orang yang ada di bawah sini. Dan gue saranin juga kalau masih ada punya, lempar molotov di bagian sana. Karena cuma di sana doang, sama di bagian sini biasanya yang ngumpet. Oke guys, sekian dulu video gue kali ini. Gue bakal terus menerus bakal upload video untuk map-map berikutnya. Jadi jangan lupa di komen, di like, dan subscribe video-video sebelumnya. Oke, bye-bye. Thank you guys.